Pencuri kucing Persia beraksi di Jalan Madrasah, Limo Kota Depok, pada Rabu tanggal 18 September tahun 2021 sore. Pencurian kucing tersebut pun terekam kamera pengawas dan videonya viral di media sosial. Pelaku terdiri dari dua orang dengan menggunakan satu sepeda motor. Maling tersebut terlihat mengenakan jaket merah dan topi hijau. Sementara, pelaku yang dibonceng mengenakan kaos hitam, celana jeans panjang, dan topi berwarna putih. Ketika melintas di lokasi kejadian, terduga pelaku langsung berhenti setelah melihat kucing Persia tersebut berjalan di pinggir jalan. Tak berselang lama, pelaku yang dibonceng pun turun dari motor dan menangkap kucing Persia tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Cinere, Kompol Tata Irawan mengatakan, pihaknya telah menerima laporan pencurian dari korban pemilik kucing Persia tersebut. Saat ini, kasus pencurian kucing Persia tersebut pun tengah ditangani unit Reskrim Polsek Cinere.